Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Gerda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Musim pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat seluruh sektor ekonomi terimbas. Bahkan tidak sedikit warga yang merasakan sulitnya mencari makan. Berangkat dari situlah sebuah salon kecantikan di Kota Blitar, Kamis pagi berinisiatif mendirikan lapak soto gratis. Di tempat ini, warga dapat menikmati soto sepuasnya hanya dengan membayar dengan doa. Lapak soto gratis yang terletak di Jalan Sumatera Kota Blitar ini buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Setiap harinya di lapak ini ada 50 hingga 100 porsi soto yang dibagikan kepada warga. Meski omset pendapatan salon kecantikan menurun, namun tidak menghalangi niat sang pemilik untuk bersedekah. Baginya, meringankan beban warga di masa pandemi jauh lebih penting daripada mengejar peningkatan omset salon kecantikannya. Sotonya enak, dengan membayar doa ini, kita ini teman-teman ini bisa mampir ke sini setelah goes itu mari. Semoga yang punya tempat usaha ini semoga lancar, sukses, semoga berkah. Saat ini kan ini ya Pak, PPKM karena pandemi kali ini kan kayak gimana gitu. Jadi awal mulanya saya bikin soto gratis ini, kami kan ada lembaga pelatihan kerja. Rata-rata orang kalau butuh dari luar kota kan gak bisa bawa modal. Nah, jadi kami punya grup khusus untuk para model yang mau untuk mereka praktek itu loh. Biasanya kami bayarnya itu dengan voucher perawatan calon kami. Tapi akhir-akhir ini mereka tuh mintanya diganti beras, pokoknya diganti bahan pokok. Makanya jadi saya sama suami mikir gimana ya caranya bisa membantu, kok kayaknya PPKM kali ini gimana gitu kesannya, kok sampai orang kekurangan beras, sampai orang kekurangan makan. Cuman ya cukup semoga berkah ya, nggak lebih dari itu kok Pak. Terus harapannya juga semoga pandemi segera berlalu supaya kami bisa hidup dengan normal lagi. Meski gratis, namun kualitas rasa soto tersebut masih sama seperti pada umumnya. Bahkan jika merasa kurang, warga bisa meminta tambahan nasi ayam tanpa dipungut biaya apapun. Dari Blitar, Arif Rosmanto, Gerda TV.